Ya, ini dia rutinitas anak rantau. Kesibukan-kesibukannya ya masak-masak. Apa Ranti? Kira ini apa ini? Pakai sebaya ah. Apa bahasa Melayu? Pak. Meeting. Meeting. Siang jadi bapak-bapak, malam jadi mak. Terus lama dia berdua ya, aku di kapu. Berdua ya, udah di menarik galang belo aja, iya. Lagu galang tak resek, menarik buat kapu-kapu. Kapu surum, tenok, tenok kan cemeong, no, haram kapu-kapu. Haram kapu-kapu, meong kan angga. Wah, menuju pinan ragi dulu kan. Azui. Cobek. Cobek. Cobek gotil. Aku kan jadi sebiye wane. Bagus, gotil. Bawang, kita taruhin bawang merahnya banyak-banyak. 5 kilo. Besok bagi cewekku, makanya sama anak kampus aja. Karena rata-rata nanti tidak masak. Biar aku datang aja. Oke, thank you sahabatku. Nah, sudah jadi. Oke, it's Shushu. Namanya Puntik Shushu. Sekutuknya ini enak lagi boleh ngajam mah ini loh yang harus dijawabnya seperti ini. Kameranya harus gitu, bos. Tadi mau mandi. Terus mandi. Jam. Wah. Masukin gedangnya alias papayanya. Mana sih cuma? Oh, ngemil. Ini orang kemerasan bro. Beras isi. Ah, dicurat ya. Oh, saya buat. Kerjasama yang bagus bro. Serando itu harus kerjasama. Nah, karena pepayanya lambat masak jadi masuknya harus lebih awal. Tambahkan santan.
Buat masa aku nanti ni. Gedang tu rasa manuk lebih. Masukin medingnya. Pakis yang beak-beak itu. Yang penuh-penuh di gawang-gawang itu. Lalu goah-goah. Nanti seker masa gedang. Gak jadi ukuran. Dia lupa rasa sia. Dia rasa? Dia rasa, dia rasa.